Oke teman-teman, sekarang kita mau lihat cara goreng tahu biar crispy ya teman-teman ya. Minyaknya harus panas banget ya. Panas. Goreng tahu yang sebelumnya udah dimasukin ke adonan yang udah dibumbuin teman-teman. Tahunya juga tahu nong tope ya, bukan yang itu ya. Yang udah digoreng itu ya. Gorengnya lama enggak? Oh, lumayan, 15 menit. 15 menitan. Lama. Diaduk-aduk terus ya. Pakainya adonan apa? Tepung ya? Udah dibumbuin. Asli yang dari mana? Dari mana? Asli yang mana? Aku. Dari di rumah. Mana? Kan, lo besar di Bekas. Oh, makanya. Baru balik, baru pulang ke sini lagi. Bahan sampai kemarin. Jualan ini udah lama belum? Mana? Jualan lagi nih. Awal mula itu bulan Agustus. Udah mau lumayan ya, 1 tahun ya. Pertama kali kan di sana, Kapen. Kapen? Oh, iya iya. Itu tahu di Kota. Banyak banget. Outletnya udah banyak? Outletnya udah banyak? Outletnya udah ke menuju 50. Lumayan ya. Nah, Jakarta ini udah ada nih. Ya kalau yang di sini udah di mana aja? Ya, udah masuk Banjar udah. Banjar udah. Ini udah masuk Banjar udah. Udah banyak. Banyak. Kota besar ya. Oh, buat itunya, buat yang crispy-nya ya. Ini bagi teman-teman yang ingin nyobain tahu crispy nih ya, yang dari Sok Tahu ini ada di depan BRI Lengkong. Ya, silahkan ya. Kalau mau yang mau coba, silahkan datang ke depan BRI Lengkong. Wanginya sedikit-sedikit apa? Atau banyak? Ini nanti adonannya nempel ya, gitu ya.
mas. Kalau udah agak kering nanti di masuk lagi. Terus sehari bisa habis berapa ini mas? Berapa kilo apa? Kurang lebih 1000 sih. Kalau lagi oke banget mas. Lumayan ya. Nah, kalau lagi ini ya paling sekitar 600 per tahun. Tahunya diterap satu pabrik atau gimana? Ya. Untuk tahunya itu loh, kan banyak outletnya itu ambilnya dari satu pabrik. Iya, itu pabrik. Sama yang dari Jakarta juga ambil dari sini. Ini kalau beda pabrik pasti ya, anunya beda rasanya ya. Sekali goreng bisa berapa ratus biji nih? Ini hari kita habis 1000 berarti dikali 500 ya. 500.000 ya. Lumayan ya. Nanti masih dituangin lagi atau enggak? Ya. Kalau yang jual yang ini safety-nya gimana? Bayarnya gimana safety-nya? Jual komisi apa ada rata-rata omset penjualan nanti tetapi omsetnya semua berapa baru oh persenan ya. Tuangin lagi nya kalau udah kering ya teman-teman ya, kering tuangin lagi. Nanti kalau
kalau udah kering lagi dimasukin lagi, tuangin lagi adonannya ya teman-teman ya. Aduk-aduk aja terus ya teman-teman ya. Ini biar garingnya itu merata ya, crispy-nya merata nantinya. Kalau yang di situ kan ada ya, tapi kan rasanya mana gitu loh. Rasanya masih enakan yang di sini. Sampai itu yang itu loh, beras itu kan ada yang jualan, tapi kan beda bukan yang ini. Itu yang tahu bukan? Bukan. Ya, tapi rasanya kurang lah. Rasanya kurang apa ya? Ya kurang enak lah. Pas enakannya ya gini lah. Yang ini sok tahu. Belum tahu. Itu dari pertigaan, itu lagi timur pertigaan, karena ada yang jual. Tapi tahunya itu kurang apa ya, kurang plong apa ya, dalamnya ayam mak. Iya. Jadi masih kelihatan tahu isi gitu loh. Namanya apa? Kayaknya tahu. Kalau yang tahu itu apa? Baunya tahu itu masih terasa banget tahunya, baunya itu loh. Gimana? Bau tahunya masih terasa banget kalau yang tahu. Hah? Ya, ya enggak sementara tapi masih terasa tahu banget lah. Banyak itu loh baunya. Masih bau tahu. Kalau yang ini kan udah terasa tahu banget. Mungkin bumbunya kurang. Saya yang beli. Punya sini. Sudah enggak? Anu yang panas. Ini panas. Masih ditambah lagi ya? Empat kali tuang, apa lima kali ya? Berarti 5 kali ya. 4 sampai 5. Iya. Sekarang tahu ini potongnya berapa? Ya. Hampir matang, teman-teman. Ini tinggal sekali tuang lagi adonannya ya. Tinggal tunggu kering, udah matang. Irisan bawang putih ya, buat aromanya ya.
sebentar lagi matang guys, tinggal nunggu keringnya ya. Lumayan lama ya, sekitar 20 menit ini untuk gorengnya sampai crispy. Ini banyak outlet satu rasa ya. Iya. Kan sih kalau beda orang beda goreng sih. Ya benar. Beda tahan biasanya beda rasa iya. Benar. Biar bumbunya sama biasanya itu. Iya. Rasanya beda iya, bisa loh. Iya. Jadinya tiap orang pasti punya langganannya sendiri. Iya benar. Ah satu lagi ini padahal sama. Iya padahal bumbu sama ya. Tapi beda tangan, beda rasa. Mbak, tahu-tahu. Lagi video, oke. Ilora lagi prei. Sekitar 20 menit gorengnya, lumayan lama. Nah, kalau nggak lama nggak garing sih ya? Iya makanya nggak crispy. Iya benar. Nah hasilnya. Nah yang bungkus apa lah? Kira-kira pitungnya apa lah? Itu ribu ya? Ya 1000. Ini. Enggak ya. Lomboknya kasih jangan banyak-banyak lah, dua ke toko ya mungkin anak lah panasnya. Ora oh wadon ya ayu lah wadon ora ayu juga beriwe oh tuh nyono toko kok. Iya nek wong duit lah. Bos. Otlete bisa akeh. Minum ya. Sopta. Sekarang saatnya review tahu crispy. Nih teman-teman, nah ayo, ini coba gimana jadinya pong kayak gini teman-teman. Eh deh ngomong pong dan crispy coba crispy enggak crispy enggak oke. Mana enak enggak? Enak. Hmm. Enak, enak apa banget? Pakai banget enggak? Enak. Tuh pakai lomboknya. Berani enggak? Kan lombok. Crispy. Crispy.